Majelis kalau tidak disebut nama Nabi, maka majelis itu disebut antana jifah. Antana busuk, bau. Jifah bangkai. Bangkai busuk, berulat, benanah, berdarah, bau. Itu makanya kalau jumpa dua orang, apa kabar Pak Haji, sehat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kenapa orang dua orang kalau jumpa itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Mana dalilnya? Dalilnya setiap majelis kalau tidak disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis itu majelis antana jifa, bangkai busuk bau. Sesikit-sikit majelis dua orang. Maka ketika berjumpa dia tidak mau majelisnya itu menjadi majelis bangkai, maka dia pun apakah waktu jumpa pertama atau pas mau pulang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah mengapa kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan majelis kita ini bukan majelis bangkai, bukan majelis busuk, tapi majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Kalau tidak termasuk golongan kami berarti golongan luar kami, kafir, na'udzubillah. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tak sayang kepada anak-anak, tak hormat kepada orang tua, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka semua anak-anak, anak-anak muda, anak-anak yang hadir ini saya sayangi semua. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi anak yang soleh, solehah. Makanya kalau ada anak-anak bersalaman, anak-anak berfoto, anak-anak minta doa, anak-anak berhenti saya itu. Kenapa? Karena anak-anak inilah yang perlu kita buatkan sejarah masa kecilnya. Ini sekarang ini kita sedang membuatkan sejarah masa kecil mereka ini. Pagi Senin ini kita sedang membuatkan sejarah buat mereka, bahwa mereka pernah dibawa ke masjid sholat subuh, pengajian, berjumpa, itu berkesan dalam pikiran mereka. Kalau kata pepatah orang kampung saya, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi ke surau itu terlonjak-lonjak gitu. Sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Nakal itu pun begitu juga, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Baik yang buruk maupun tak baik, maupun baik, semuanya berawal dari terlonjak-lonjak. Terlonjak-lonjak dia datang ke masjid ini, sudah besar terbawa-bawa, nanti di hari tuanya dia pula jadi ketua masjid, dia yang memakmurkan masjid, jadi kepala daerah dia, jadi kepala dinas dia, jadi kepala badan dia, jadi polisi, ditempatkan di seluruh Indonesia, Kapolsek, Kapolres, Kapolda. Dialah nanti yang memakmurkan, meramaikan masjid. Berawal dari membiasakan diri ke masjid. Kemana mandang ada anak kecil. Sebelah kanan ada anak kecil. Sebelah depan ada anak kecil. Sebelah kiri nampak kecil, rupanya sudah tua. Orang tua dihormati. Banyak orang sayang sama anak, tapi tak hormat sama orang tua. Bukan umat Nabi Muhammad. Hormat sama orang tua, tapi anak-anak kecil, asal nampak anak kecil, balik kalian, aku nengok anak kecil ini naik dari tinggiku. Anak kecil disayangi, orang tua dihormati. Pak Imam, Pak Ketua Pengurus Masjid, tokoh masyarakat, tim Ustadz Abdul Somad, namanya Bang Hardi Selamat Hud, ini tim Ustadz Abdul Somad. Yang nanti pas saya sebut namanya di masjid, nah ini kampanye, aku pula kampanye sebut nama tim. Memang sejak dari dulu saya datang ke Batam ini, beliaulah yang mengurus, yang membawa saya kemari, Ustadz Haruna Hasyim, kakak kelas saya di masjid.
2013 saya pertama dibawanya ke Batam. Kemudian Ustadz Henry menyusul. Habis itu Bang Hardi Selamat. Mereka inilah yang membawa saya keliling Kepri ini. Dan tim, kita punya tim yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Nah, jadi yang tak saya sebutkan nama tokoh masyarakat, bukan saya tak hormat, saya tak ingat. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa silap salah saya dan kita semua, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mau kita bahas subuh ini, syarat bahagia. Karena sekarang banyak orang tidak bahagia. Siapa orang yang bahagia itu? Bukan menurut survei, bukan menurut pakar, tapi menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kalau mau dicari nanti bisa dicari dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Ada orang dari Termez. Ini Uzbekistan, ini Afghanistan. Perbatasan antara Afghanistan dengan Uzbekistan ini ada satu kampung kecil namanya Termez. Orang Termez ini disebut dengan Tirmidzi. Jadi ujung I itu, ya itu namanya ya nisbah. Makki, orang Makkah. Madani, orang Madinah. Misri, orang Mesir. Tirmidzi, orang Termez. Bukhari, orang Bukhara. Batami, orang Batam. Jadi ujung itu menunjukkan asal daerah. Nama dia bukan Tirmidzi, nama dia adalah Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Tapi saking senangnya orang Indonesia, orang Melayu dengan Imam Tirmidzi ini, cobalah Bapak Ibu pikir, renung dari sejak kita saya kalau saya hitung-hitung ya, berapa kawan saya Tirmidzi? Adik kelas saya di Mesir Tirmidzi, sekarang ketua PKS Riau, kepala Kemenak Riau dulu Tirmidzi Tohor, Menteri Agama dulu Tirmidzi Tahir, ketua MDI DPR Tirmidzi Muhammad. Saya yakin Bapak Ibu pun banyak. Ada orang ditanya, berapa orang dalam keluarga kau Tirmidzi? Mertuaku Tirmidzi, anakku Tirmidzi, Pak Ustaz. Nah, itu hebatnya Imam Tirmidzi. Dia punya kitab hadis namanya Sunan Tirmidzi. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnah tani, kalau tiga sunan. Sunan artinya sunnah-sunnah, hadis-hadis yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi disatukan dalam satu kitab. Itulah namanya kitab Sunan At-Tirmidzi. Tapi ada ustaz yang bilang namanya bukan Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi. Namanya Sunan Tirmidzi karena kitab itu membahas tiga aspek. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada fikih, di dalamnya ada hadis, maka disebut dengan Jami' At-Tirmidzi. Oh, jadi Sunan Tirmidzi dengan Jami' Tirmidzi podo sami mawon. Sama, kitabnya satu, namanya beda. Sama macam Bapak Ibu pulang nanti dari sini. Siapa ceramah di masjid tadi? Ustaz Abdul Somad. Enggak, kami nengok UAS. Itu juga orangnya. Sama itu. Nah, jadi Imam Tirmidzi. Ustaz membaca kitab Sunan Tirmidzi ini pernah. Kalau membaca kitab hadis dalam tradisinya dibacakan dari awal sampai akhir. Makanya nanti kalau ada acara khataman datang, dibacakan dari awal sampai akhir. Dulu kami ngikut acara khataman Sunan Tirmidzi itu, nama yang memimpinnya Sayyid Usamah Mansi, orang Makkah, murid dari Sayyid Muhammad Alawi. Ahli hadis di Makkah itu namanya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia ini punya murid namanya Sayyid Usamah Mansi. Dia membacakan kitab Sunan Tirmidzi di Mesir.
kami hadir bersama acara khataman dari awal sampai akhir. Berapa lama Sunan Tirmizi ini kalau dibaca dari awal sampai akhir? Sebulan. Dari mulai jam 8 pagi, break jam 10 minum teh, habis itu sholat zuhur, makan siang, lanjut baca lagi, break asar, minum teh, habis itu lanjut ke maghrib, maghrib makan malam, habis itu lanjut lagi jam 10 pulang. Ah, besok gitu lagi, sebulan khatam. Panjang umur, sehat badan, kita adakan acara khataman Sunan Tirmizi di Batam, insya Allah. Kira-kira kok dibuat, Bapak Ibu mau datang? Dari bunyinya tak datang. Insya Allah. Nah, bunyi hadisnya begini. Yang pertama syarat orang bahagia itu, man kana aminan fi sirbihi, orang yang tenang hatinya. Ah, itu syarat yang pertama. Tenangkan dulu hati yang ada di dalam ini. Makanya banyak sekarang kita tengok orang rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar, tapi hatinya tak tenang. Kecicilan. Tak tentu arah. Maka syarat orang bahagia itu tenangkan dulu hati. Saya kalau menengok jamaah subuh ini kelihatannya orangnya tenang semua. Ada kawan saya ini Pak Ustaz, saking tenangnya tertunduk. Itu tenang kali itu dah. Saya belum pernah lagi marah sama jamaah yang tertidur, belum. Itu yang susah, kenapa tidur? Ini kenapa, kenapa bersandar? Ini kenapa dekat tiang? Belum pernah. Dengarlah ceramah saya, belum pernah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang tertidur waktu dengar ceramah, itu berarti hatinya sangat tenang. Saya jumpa sama orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, keluhan dia ke saya Pak Ustaz, apa keluhan Bapak? Saya enggak bisa tidur Pak Ustaz. Saya sudah pergi ke rumah sakit, psikolog, psikiater, katanya saya kena penyakit insomnia. Udah berapa lama Pak? Udah 2 tahun ini enggak bisa tidur. Sampai jam 2 malam, putar kiri, putar kanan, ke kiri, ke kanan, tak bisa tidur, pindah kamar, pindah, tak bisa Pak Ustaz. Terus apa obatnya? Suatu ketika saya datang ke masjid, ada kultum. Saya tengok yang kultum itu Ustaz Somad. Saya sudah mau bangkit, terus saya ikut. Senang saya, sejak ikut ceramah Ustaz, ialah saya bisa tertidur. Sejak itu saya tak pernah marah kalau ada orang tertidur dengan ceramah. Karena begitu banyak orang tak bisa tidur. Tiba-tiba beliau baru jumpa kita menguap. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Kan nikmat besar itu. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Dan nikmat yang paling enak, lebih enak daripada makan, lebih enak daripada minum adalah tidur. Pernah tak Bapak mendengar orang terlambat naik pesawat gara-gara makan? Tak pernah. Kenapa terlambat kau naik pesawat ke Jakarta? Enak kali makan tadi. Tak pernah. Tapi kalau tidur, berapa kali orang terlambat pesawat gara-gara tidur? Terlambat akad nikah pun ada gara-gara tidur. Nantilah kalau udah berumur-umur macam saya ini, enak. Rupanya makin berumur kita makin enak tidur. Iya, dulu waktu muda tidur tuh enggak enak kali. Sekarang ini enak kali tidur. Nah, maka bersyukur kepada Allah. Orang kalau hatinya tak tenang tak bisa tidur. Ustaz Somad, pergi saya ke kabupaten di Riau. Bapak ini umurnya 70. Dia ketua panitia lomba musabaqah baca maulid Barzanji sekabupaten. Semangat orangnya. Jadi saya tengok, kenapa Bapak semangat betul? Saya nih Pak Ustaz kena penyakit insomnia. Bukan yang pertama tadi, ini orang kedua. Banyak saya ketemu orang gak bisa tidur. Saya Pak Ustaz sampai jam 2 malam gak tidur-tidur. Apa penyebabnya?
saya kan mau pensiun. Saya belilah tanah untuk persiapan pensiun, nanti kan gaji putus PNS. Saya tanam kebun sawit. Tanam sawit, udah buah pasir, dirawat, dipupuk, dijaga. Begitu pas mau dipanen, Pak Ustadz, dipanen orang duluan. Marah saya, kenapa kau panen nih sawit saya? Dibilangnya, ini tanah saya, ini surat sertifikatnya. Rupanya tanah itu bermasalah, Pak Ustadz. Kena tipu saya. Sampai jam 2 malam mata saya tak bisa tidur berpikir, kenapa kau tanam sawit, kenapa kau tanam sawit, kenapa kau tanam sawit, kenapa kau tanam sawit, kenapa? Anak saya kuliah di UNRI, Universitas Riau. Kebetulan ada kajian subuh Sabtu, kajian hadis di Masjid Akramun Nas UNRI, Jalan Ronggowarsito. Yang ngajar itu namanya Ustadz Abdul Somad, baru pulang tahun 2009. 4 tahun saya ngajar di Masjid UNRI itu, 2010, 11, 12, 13. Penuh tak muat itu, pindah ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. 14, 15. Tak muat lagi Masjid Al-Falah. Komplain ibu-ibu hamil, tak bisa naik karena masjidnya 2 lantai. Pindah ke An-Nur, 15, 16. Sampai di An-Nur muncul isu masjid itu mau diambil Salafi. Saya bilang ambil kalian lah, aku pun dah muak kali dah sini. Sampai sekarang tak diambil-ambil orang itu. Salah satu cara biar masjid kita tidak diambil Salafi, kubur salah satu jamaah di depan imam. Insya Allah manjur. Jangan kan diambilnya, sembahyang pun dia tak mau. Mana tahu ada kekhawatiran masjidnya diambil. Tahun 2017 berkumpul semua ketua majelis tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta. Kebetulan salah satu utusannya kawan saya. Kami sedang kumpul nih Ustaz Somad di Jogja. Apa pembahasannya? Pembahasannya Masjid Muhammadiyah yang diambil Salafi. Masjid itu kalau diambil NU itu hilang sendal. Masjid itu kalau diambil Muhammadiyah hilang kunut. Tapi kalau masjid itu diambil Salafi hilang semua. Jadi banyak orang yang khawatir. Saya bilang kalian tak usah bingung-bingung. Tanam aja satu jamaah depan. Insya Allah tak diambilnya jamaah. Maka saya berpesan masjid dekat rumah saya, Masjid Hajah Rohana, nanti kalau aku mati, tolong kalian kuburkan aku di dekat itu. Aku bilang. Biar supaya apa? Biar yang diambil orang itu masjid ini. Saya tahu ini nanti akan diserang orang itu, enggak apa-apa. Kita sudah biasa. Sedang di pilkadanya aja kita diserang orang, nyantai aja. Jamaah yang sakit hati. Sampai mana tadi ceritanya? Jadi syarat bahagia yang pertama itu adalah aminan fi sirbihi, tenang hatinya. Apa yang paling jahat di badan kita ini? Yang paling jahat di badan kita ini kolesterol, bukan. Asam urat, bukan. Asam lambung, bukan. Gula darah, diabetes, bukan. Yang paling jahat di badan kita ini adalah pikiran. Pikiran inilah yang paling jahat. Pikiran inilah yang membuat sakit. Jangan kau makan kambing nanti kau naik kolesterol. Jangan kau minum teh nanti kau kena diabetes. Jangan kau makan gini. Jangan kau makan emping melinjo nanti kau asam urat. Makanya orang gila sehat. Kenapa orang gila itu sehat? Karena otaknya tak berpikir. Orang kaya, pejabat, duit banyak, masuk rumah sakit, diperiksa sama dokter. Pas dicek, ini bapak terlalu banyak mikir nih, asam lambungnya naik pak. Ini kolesterolnya naik pak. Saya pergi ke rumah sakit. Jumpa pak dokter. Pak dokter, dosen kawan saya dulu. Iya, apa kabar pak dokter? Alhamdulillah sehat pak Ustadz. Loh, sehat kok di rumah sakit? Mertua saya sakit kaki. Terus dicek sama dokter.
Terus kata dokter itu, ibu, ini ibu kakinya sakit, luka sikit, tapi saya lihat ada gulanya tinggi. Ini kalau terus-menerus gini, bu, ini nanti lukanya ini akan merayap kemana-mana nih, dipotong, diamputasi. Sekarang koma dia, Pak Ustaz. Yang paling jahat di badan kita ini adalah fikir. Semakin besar kota metropolitan Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, semakin banyak diskotik night club. Apa yang dicari orang diskotik karaoke itu? Ingin menenangkan pikiran. Masuk ke diskotik, kemesraan ini. Saya kan di dalam masjid tak mau saya nyanyi. Kok di luar 3 album kita mainkan. Udah nyanyikan lagu kemesraan gak juga hilang. Mulai lagu masuk lagu barat. No woman no cry. Sudah masuk satu lagu kata kawan, belum juga hilang. Lanjut men katanya. Nyanyikan lagi. I want to break free. Aku ingin bebas dari ikatan-ikatan ini. Udah capek aku dengan ikatan ini. Ikatan di kantor harus kejar target. Di jalan kena razia pula. Pulang ke rumah, bini udah macam security. Bukan, ibunya tersinggung. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Yang paling jahat adalah pikir. Apa yang dicari orang di diskotik, night club, di kafe itu? Supaya pikiran ini berhenti. Duduk sama kawan, minum kopi, ngobrol, ngalor, ngidul, kesana, kemari, berhenti pikirnya. Balik ke rumah, baru ingat, rupanya. Yang membuat jantung ini tak normal, jantung itu kalau normal detaknya. Yang membuat jantung itu tak normal dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Itulah yang membuat jantung gedebuk-gedebuk itu. Saya ini Pak Ustaz rasanya enggak jatuh cinta lagi, udah tua masa seumur saya. Berdegup juga, iya berarti jatuh tempo. Semua hutang. Motor hutang, mobil hutang, rumah hutang, panci hutang, skincare hutang. Putih tidak, muka hitam. Memikirkan itu. Maka, macam mana cara menghentikan pikiran? Semakin besar kota, semakin hebat, semakin ramai, selalu ada namanya rumah spiritual. Apapun agama Anda, masuklah ke rumah spiritual, Anda akan tenang. Begitu masuk kita ke rumah spiritual itu, yang pertama tertulis di depannya bukan assalamualaikum, bukan welcome, tertulis besar-besar, how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran? Karena pikiran ini selalu berpikir, besok ini macam mana? Nanti kalau aku udah pensiun makan apa? Anakku macam mana? Kalau aku mati, biniku macam mana? Ini sekolah macam mana? Ini angsuran macam mana? Ini macam mana? Ini macam mana? Pikiran. Maka tertulis, how you can stop your mind? Bagaimana Anda menghentikan pikiran? Lalu diajaklah di rumah itu mendengarkan suara gemerici air. Air terjun. Mendengarkan suara kicau burung. Setelah itu diajak untuk menghirup aromaterapi. Daun serai, daun limau dibakar. Pejamkan mata, lupakan semua tagihan. Dengarkan gemerici air, dengarkan gemerici air, dengarkan kicau burung. Bayangkan kita sedang berada di tengah pulau yang terhampar, tidak ada apa-apa. Kita sedang menikmati alam. Anak tidak ada, istri tak ada. Tenang, tarik nafas panjang. Setelah keluar dari sini memang betul-betul tenang, Pak Ustaz. Saya dari rumah spiritual tadi tenang, Pak Ustaz. Begitu sampai ke rumah, hancur lagi, Pak Ustaz. Mau berapa lama di rumah spiritual? Orang Islam, kosongkan pikiran. Kosongkan, kosongkan. Mana bisa dikosongkan? Diajaknya kau mengosongkan pikiran, kosong-kosong. Pas sedang kosong itu datang malaikat maut. Mati kau su'ul khatimah.
kosong, 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 mati. Apa tak mati dalam kosong? Ditanya malaikat, marab buka, kosong. Kau pikir enak? Enggak ada ngosongkan pikiran itu, enggak ada. Maka Allah sudah mengasih caranya. Bagaimana cara menenangkan pikiran? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Di mana letak ketenangan itu? Ketenangan itu letaknya bukan di sini. Ketenangan itu letaknya bukan di sini. Ketenangan itu letaknya bukan di dompet. Ketenangan itu letaknya huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Letaknya di sini. Sini letak. Berdenyut, berdetak. Coba rasa di dada sebelah kiri. Masih berdenyut? Kalau berdenyut, kasih tahu. Kalau tidak, kasih tahu juga. Kain kafan sudah siap. Bagaimana caranya supaya tenang? Ala bi zikrillah. Banyak-banyak berzikir. Tak ada cara lain kecuali berzikir. Apa zikirnya Pak Ustaz? Terserah. Mana zikir yang Bapak Ibu paling nyaman itu hafalkan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Aku Pak Ustaz yang dikasih Habib kemarin selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu sedang berzikir itu pikiran kita off. Berhenti. Kalau tarekat Naqsabandiyah itu apa zikirnya? Allah 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 Allah. Berapa kali? Saya ini orangnya penasaran. Naik mobil lah saya, bawa mobil. Saya naik mobil itu di sorga. Sorga itu di Riau. Sorga itu maksudnya Surau Gadiang. Sebelum Rokan Hulu. Sebelum Pasir Pangarayan. Pas naik mobil, ada dua orang bersorban pakai baju putih. Itu biasanya orang tarekat Naqsabandiyah. Saya buka kaca. Nak kemana tuh? Nak ke situ, kata dia. Ayolah sama aku. Saya buka mobil masuk. Maksud saya mau nanya-nanya. Atuk pengamal tarekat Naqsabandiyah. Iyo. Kalian apa zikirnya? Allah 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 Allah. Satu hari berapa kali? 5 kata. Eh sikit kali saya bilang. 5,000 kata. Patutlah orang-orang tua Naqsabandiyah itu jarang kali mau ngomong banyak cakap. Rata-rata tasbihnya tak berhenti pun. Allah 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 Allah. Ngomong tak banyak. Dari mana tuh? Dari rohul. Sehat. Sehat. Saya dalam hati saya sejak itulah saya mau masuk tarekat Naqsabandiyah itu. Saya mau di hari tua saya kalau bisa macam inilah. Tak usah terlalu banyak kali cakap. Karena saya tengok orang makin tua makin banyak cakap. Mohon maaf ya Bapak yang udah tua. Pernah saya ketemu sama tokoh masyarakat kita udah tua. Ini panitia udah pusing panitia udah ngasih kode orang tuh. Maksudnya udah Ustaz sedekahullah aja lah Ustaz. Dia tetap juga semangat. Saya dulu waktu masih muda, saya lah yang pertama. Saya udah enggak semangat lagi. Maksud saya kapal berhentinya itu nih bercakap. Itulah bahayanya kalau orang tak berzikir. Saya mau di hari tua saya macam atuk-atuk yang di Rokan Hulu tadi sibuk dengan 5,000 tadi yang mau dikejar Allah Allah. Apa kabar Ustaz Somad? Sehat Allah. Kalau tidak, kalau saya tak sibuk dengan zikir saya di hari tua saya nanti. Sekarang umur 27. Sekarang 2024. 2034, 2044, 2054. 30 tahun lagi 2054 umur saya 77 tahun. Datang saya ke Batam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian udah meninggal semua tadi.
Saya masih ada. Jumpa saya sama anak-anak nih. Mereka nih lah nanti yang jadi wali kota, jadi gubernur, jadi kepala dinas, jadi kepala kantor, jadi kapolres, jadi dandim, jadi danramin. Mereka nih lah. Pas saya cerita sama mereka nih, mana nyambung lagi? Kenal kalian sama aku? Bapak siapa ya? Aku nih lah Ustaz yang viral 30 tahun yang lalu. Gak tahu kalian waktu itu aku. Orang udah gak nyambung lagi. Coba kalau kita sibukkan hati kita dengan zikir kita. Mau kenal kau, mau tak kenal apa urusanku. Yang penting aku sibuk dengan zikirku. Allah, 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 Allah. Coba pilih satu zikir yang cocok. Kata Ustaz Anu, zikir yang paling bagus, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Habib Anu, zikir yang paling bagus, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Kiai Anu, zikir yang paling bagus, istighfar. Astaghfirullah. Terus kau mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz, sampai sekarang satu pun belum. Pilih mana yang cocok, mana yang sesuai, mana yang tertarik, amalkan. Kami minta saran dari Ustaz Somad lah, kira-kira mana yang cocok Pak Ustaz. Karena kami ini minta saran bukan cuma masalah pilkada aja Pak Ustaz. Masalah zikir pun juga. Kalau masalah zikir, kata guru saya, zikir itu pilih tiga. Yang pertama istighfar. Yang kedua solawat. Yang ketiga la ilaha illallah. Istighfar dulu 100. Allah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan karena mau cepat, karena mau ngejar 100 ribu, tak jelas bunyinya. Macam dapat gorengan panas. Tetap suluh. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Setelah itu baru solawat. Macam cawan. Cawan ini kalau dia kotor, bekas asbak, nonton bola, ngerokok tadi malam, dituang air zam-zam, tak bisa diminum zam-zamnya, kotor. Jadi macam mana? Cuci dulu. Jadi kolbu kita ini macam cawan, cuci dulu. Macam mana cara mencucinya? Istighfar. Bersihkan dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah bersih, jangan langsung dituang air zam-zam, masih ada bau-bau sabunnya, bau mama lemon. Dilap dulu bersih. Melap bersih sucinya itu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Setelah bersih barulah dituangkan air zam-zam. Setelah dituang air zam-zam, air zam-zamnya itu adalah kalimah thayyibah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau model zikirnya bergoyang kepala. Ada orang berzikir tak bergoyang kepala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa ada orang yang bergoyang kepala? Orang yang bergoyang kepala itu pas kalimat Allahnya itu ke jantung. La ilaha illallah. Mengusir hantu setan yang ada. Ini banyak orang sekarang asal berzikir goyang kepala. Terus tanya, kenapa kau goyang? Entah, aku tengok orang goyang, aku goyang pula. Kan asal goyang aja. Itu ke jantung perginya itu. La ilaha illallah. Kuat. Kau tadi waktu tahlil di rumah Pak Anu, aku tengok goyang kau ke kanan. Ustaz Somad bilang ke kiri. Karena mie itu di kanan. Gitu. Apa yang duduk dekat pintu dapur? La ilaha illallah. Datang kipas angin kencang, berembus koran yang menutup mie itu. Nampaklah mie lidi kecil. La ilaha illallah. Itu banyak orang berzikir, mulutnya menyebut subhanallah, mulutnya menyebut alhamdulillah, mulutnya menyebut la ilaha illallah, tapi hatinya tak mengingat Allah, lalai. Makanya connect antara mulut dengan hati. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Apa ayat yang dibaca imam kita tadi rakaat pertama? Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam,
la ayatin li ulil albab. Itu menjadi ayat bagi orang yang punya hati. Siapa itu orang yang punya hati? Alladzina yadhkurunallah, orang yang menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tegak, duduk, berbaring, Allah, 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 Allah. Tadi Ustaz masuk masjid, tadi apalah yang Ustaz pikirkan waktu duduk? Saya berzikir Allah, 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 Allah. Karena kita kalau tak berzikir, mulutnya mau bercakap. Apalagi dekat kawan akrab dekat. Gimana kawan? Gimana 01? Apalagi mau pilkada. Maka yang paling tenang adalah berzikir. Oh, Ustaz kami tengok kemarin di Natuna. Iya. Ini sekarang di Batam. Iya. Ini nanti sampai Pekanbaru kemana? Pelalawan. Besok kemana? Indragiri Hulu. Habis itu kemana? Indragiri Hilir. Habis itu kemana? Ke Lombok. Kapan Ustaz istirahatnya? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, besti. Hidup ini kalau dikatakan istirahat, takkan pernah menemukan istirahat. Nanti nampaknya anak ini kalau udah kuliah agak istirahat sikit, pas kuliah makin tak istirahat. Kenapa? UKT naik. Ini nampaknya anak ini kalau udah S1 nanti selesai, Pak Ustadz agak istirahatlah saya ini sikit. Begitu anak selesai S1 makin tak istirahat. Kenapa? Ditanya orang, anak kau kerja di mana sekarang? Nampaknya nanti kalau anak ini udah kerja agak istirahat sikit. Begitu anak kerja makin tak istirahat. Ditanya orang, anak orang udah belaki, anak kau belum juga lagi berbini. Nampaknya nanti kalau udah nikah anak ini istirahat. Begitu anak nikah makin tak istirahat. Kenapa? Dititipkannya pula anak dia. Berapa banyak ibu-ibu yang dulu waktu muda tak pernah ke masjid, tak pernah wirid yasin, tak pernah yasinan, tak pernah tahlilan, tak pernah manakiban, tak pernah solawatan. Ibu anu kan udah besar anaknya, dia gak bisa lagi, Pak Ustaz. Kenapa? Cucu pula. Kapan kita menemukan ketenangan? Ketenangan adalah ketika kita khusyuk dalam zikir kepada Allah. Doakan supaya Ustaz Somad ini jangan cuma pandai ngomong, tapi juga hatinya berzikir, insya Allah. Ini syarat yang pertama. Man kana aminan fi sirbihi, tenang hatinya. Dan tenangnya itu adalah karena zikir. Iyalah Ustaz Somad enak begitu. Ustaz kan gak punya masalah. Apa kau bilang? Aku tak punya masalah. Tengoklah komen-komen orang di YouTube, di Instagram itu. Aku aja yang dikomen orang. Semalam di Natuna. Saya ke Natuna bukan mau ceramah, saya bukan mau kampanye, peci pun tak aku bawa. Saya ke Natuna pakai jaket, pakai topi, saya mau bawa keluarga saya jalan-jalan. Keluar komen orang, apa komen orang? Dua Abdul Somad pun datang ke Natuna, enggak akan ngaruh. La ilaha illallah. Nah tuh, katanya Ustaz Somad hatinya tenang. Kena komen segitu jadi ingat dia. Saya di handphone saya ini enggak ada masuk grup, enggak ada grup. Supaya apa? Supaya saya mau pikiran tenang. Terus itu komen-komen di Instagram itu, di Instagram, di YouTube, komen itu tidak bisa saya balas. Kenapa? Saya tak tahu passwordnya. Itu admin semua yang ngurus itu. Supaya saya tenang. Terus tadi kok Ustaz tahu? Dikirim orang pula screenshotnya. Komen-komen itu dikirim orang. Tapi gak pernah dia masuk ke hati pikiran saya. Habis saya tengok gitu, oh udahlah sih. Kenapa? Allah sudah mengatur hidup saya. Dibuatnya di 2019 itu yang datang itu bukan angin utara, angin puting beliung. 2019 itu se-Indonesia nih. Bayangkanlah buzzer yang paling hebat di dunia ini, buzzer Mulyono. Itulah yang menyerang saya 2019 itu. Makanya kalau ada buzzer-buzzer yang kecil, yang setingkat-tingkat Batam, yang tingkat KP, itu upil-upil aja. Nggak ngaruh kan? Saya nengok buzzer tuh macam nengok, kau mau ngejek aku? Buzzer tuh, iya Ustaz, tapi Ustaz yang diejek hati kami yang nggak tahan, Pak Ustaz. Ustaz janganlah ikut kampanye-kampanye ini, Pak Ustaz. Tak usahlah Ustaz.
cawe-cawe mensupport-support orang nih Pak Ustaz. Ustaz tenang, kami jamaah nih yang tak tenang. Ini berat, biar aku aja. Semalam datang orang mau WA, Ustaz, janganlah Ustaz kampanye-kampanyekan lagi orang itu Pak Ustaz. Kami enggak tahan menengok Ustaz diejek-ejek Pak Ustaz. Saya balas, sampai tanggal 27 nih, kau banyak-banyak aja minum jus timun. Hidup ini tak usah serius sekali. Yang perlu kita seriuskan itu adalah menenangkan hati kita. Ini masalah heboh bazar-bazar caci maki. Ini cuma sampai tanggal 27 November. Pilkada ini sementara, bersahabat hingga ke surga. Bagi yang punya usaha sablon baju kaos, tolong buatkan. Biar supaya damai, buat di belakang. Pilkada sementara, bersahabat hingga ke surga. Majelis taklim masjid. Hah? Baitul Azim. Ah, coba tulis. Tapi yang punya baju kaos itu jangan dipakai sholat Jumat. Nanti ini banyak orang sekarang pakai sholat Jumat pakai baju tulis-tulis. Allahu Akbar. Wah, 01 nih. Tengok lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersahabat hingga ke surga. Satu untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan pilih yang palsu. Kacau kita. Kalau bisa ke masjid itu pakai baju yang tak ada tulisan-tulisan. Macam baju saya. Tapi bukan berarti yang ada tulisan ini salah, enggak. Baju tulisan ini bagus. Ini di belakang tulis biker subuhan. Sholat bapak di belakang. Allahu Akbar. Tengoknya biker subuhan. Mak, zuhur tak sembahyang anak ini. Padahal maksudnya sedang subuh. Sedang subuh aja yang paling berat orang ini sholat, kan. Apalagi lah zuhur itu maksudnya. Tenang hati Ustaz Somad. Air ini kan nampak dari atas ini nampak tenang. Gelombang di bawah itu siapa yang tahu? Saya jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam saya sudah jumpa manusia. Bertamu saya ke rumah orang. Sampai masuk ke dalam rumah itu tak tahu saya jalan keluar saking besar di rumah. Masuk saya dari jalan ini. Kemana jalan keluarnya? Di tengah rumah tuh ada taman, saking kan hebatnya. Tiba-tiba saya dibawanya masuk ke dalam kamarnya. Bisa Ustaz masuk ke dalam kamar? Bisa. Rupanya di dalam kamar tuh terbaring anak umur 25 tahun yang tak pernah bangkit dari tempat tidur karena lumpuh total. Situ baru saya paham. Setiap kita ini punya masalah. Cuman kan tidak semua orang menceritakan masalahnya. Masalah kita itu ngadunya cukup kepada Allah, jangan ke Facebook. Apa kata Mark Zuckerberg? Yang punya FB, yang punya Google, kata Mark Zuckerberg, janganlah kalian mengadukan ke Facebook, karena aku pun banyak juga masalahku, kata dia. Ngadulah kepada Allah SWT, tahajud malam, sujud terakhir, minta kepada Allah SWT. Mengadu ke kawan. Habis curhat ke kawan. Ah, pas pilkada rupanya jadi lawan. Habis mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita la ta'khudhuhu sinatun. Banyakkan zikir. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya khusyuk berzikir. Ustaz Somad, zikir itu pejam mata atau buka mata? Kalau saya khusyuk pejam mata. La ilaha illallah. Cuman kadang pas pejam mata tuh nampak penampakan-penampakan. Kadang nampak babi, kadang nampak anjing, kadang nampak hitam. Kalau udah nampak yang begitu cepat buka. Kalau nanti dalam berzikir tuh nampak macam-macam, nampak kita macam masuk ke rumah, cepat buka untuk menghilangkan setan. Kalau saya Pak Ustaz terbalik pula, pas saya buka tuh nampak saya setan. Nah, tuh. Zikir tuh begitu. Kalau dengan terbuka begini kita terganggu, tutup. Kalau dengan tertutup begini kita terganggu, buka. Kadang terganggu, terbuka, kadang tertutup. Buka, tutup. Mantap. Kalau orang naksabandiyah berzikir itu memandang ke sebelah kiri.
Allah, 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 Allah. Saya dibawa orang tua naik motor. Ustaz, ayo kita riding, Ustaz. Oke, saya bilang. Kemana kita? Dari Pekanbaru kita ke Payakumbuh. Oke, saya bilang. Rupanya maksud orang itu, naik motornya dari Pekanbaru, disuting pakai kamera, habis itu disuruh naik mobil. Nanti di Payakumbuh pas sudah mau sampai, disuting lagi. Itu pencitraan itu, saya bilang. Saya ini bukan Ustaz pencitraan. Aku kalau pakai motor, kita naik motor terus. Sanggup, Ustaz, kata dia. Oh, saya ditantang itu naik jin saya. Ayo, bawalah motor dari Pekanbaru ke Payakumbuh kami. Wah, sedap kali. Selama di jalan tuh apa lah yang Ustaz ingat? Zikir. Makin kencang dia makin zikir. Kelok sembilan tuh, makin suka zikir. Allah, 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 Allah. Kalian naik motor, jangan sampai kalian naik motor dengar lagu-lagu. Dengar pula lagu yang racun. Pas sedang mati sakratul maut, keong. Mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Ini syarat yang kedua. Hati dulu tenangkan dengan zikir. Setelah hati tenang, mu'afan fi jasadihi, badan sehat. Ustaz ada keluhan? Enggak ada. Saya sehat walafiat. Saya tidak ada keluhan, saya sehat. Masa Ustaz enggak ada penyakit sama sekali? Saya enggak ada penyakit. Kok bisa Ustaz enggak ada penyakit? Saya enggak pernah periksa. Ini kalau diperiksa ini sakit semuanya. Dari mulai ujung rambut nanti diperiksa orang itu, ini bapak enggak lama lagi mengalami kebotakan, katanya. Ah, udah terpikir pula kebotak. Ah, sibuk pula tanam rambut ke Turki. Asik pula istri masak kemiri di rumah, disapu kan kemiri itu ke sini ya. Ini kelihatannya mata bapak ini, coba pandang lagi pak. Coba pandang, berapa nampak angka di depan pak? Enggak nampak. Kalau yang ini duit, ah nampak. Ah ini mata ini nampak. Makanlah saya. Ini Ustaz ceramah sampai jam berapa nih? Sampai jam 6. Saya ceramah di mana-mana tetap 1 jam. Enggak pernah saya lebih dari 1 jam, 60 menit. Yang mau pulang masak sarapan anak, pulang-pulang enggak apa-apa. Saya pernah ceramah berdua aja sama kamera, enggak apa-apa. Duduklah saya makan, disediakan kepiting sebesar piring kepiting. Kapolres, Dandim, Bupati, DPRD, saya. Satu pun orang ini tak ada yang berani memakan kepiting. Aku bilang, Pak Kapolres, kolesterol Pak Ustaz. Pak Dandim, nanti dulu Pak Ustaz, kita menjaga NKRI Pak Ustaz. Kuajarkan kalian semua doa biar supaya ini tak mengamuk kepiting. Apa doanya Pak Ustaz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut, apalah nak kita doa. Kusebut nama Allah, dengan nama Allah tidak ada satupun yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Kepiting ini kan di bumi, di air Pak Ustaz, itu seralah di air. Di air kan di bumi juga, di langit, insya Allah. Oh, patutlah Ustaz sehat. Nanti kalau kumat kolesterol kami, aku tak tanggung jawab. Saya sampai sekarang kalau ditanya orang, ada pantangan Ustaz? Ada. Pantang apa? Pantang dekat. Yang penting badan sehat. Saya jumpa sama dokter. Kata Pak Dokter, saya walaupun saya Ustaz, saya tetap nanya ke dokter. Kata Pak Dokter, sebetulnya Ustaz Somad, boleh Ustaz makan, tapi jangan banyak. Banyak, itu aja kuncinya, jangan banyak-banyak. Malam tadi, sebelum tablik akbar, kami makan. Satu meja itu penuh makanan. Ada ayam, ada daging, ada udang, ada ikan, ada macam-macam. Terus apalah yang Ustaz makan? Ikan asin. Nampak saya ada ikan asin, saya ambil ekornya, makan pakai nasi. Cukup. Di Natuna. Oh, makanan banyak. Saya tanya, coba pesankan dulu ada ikan asin enggak? Karena dari kecil saya dikasih makan ikan asin. Cuma ke anak saya ditanya orang, apa makannya? Ikan asin. Gitu. Padahal dia tak pernah makan ikan asin. Saya yang makan ikan asin.
Makanlah apa yang kita suka. Tak usah dipikirkan cakap orang. Hidup ini sebetulnya tak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Ditengok orang Ustaz Somad, kurus sekali lah Ustaz ini, banyak kali bebannya kayaknya. Agak gemuk sikit. Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Apa tak sakit kepala kita? Bapak yang gemuk, ibu yang kurus, tak usah pikirkan orang, yang penting sehat. Mudah-mudahan yang ada sakit-sakit diberikan Allah kesembuhan. Sakit berobat, apa payahnya? Masalah kita di dunia ini kan cuma dua. Yang pertama, masalah yang dipikirkan ada solusinya. Yang kedua, masalah yang dipikirkan tak ada solusinya. Cuma dua itu aja. Ada masalah, pikirkan. Ada solusinya, udah jangan pikirkan lagi. Dipikirkan, tak ada solusinya. Jangan dipikirkan, karena dipikirkan pun tak ada. Apa dipikirkan lagi? Saya tak pernah saya pikirkan itu. Kalau saya pikirkan, udahlah saya kurus, tinggal keringnya lagi, kurus. Macam ikan salah ya. Aminan fi sirbihi, tenang hati. Mu'afan fi jasadihi, sehat badan. Apa kapsul yang Ustaz makan, Ustaz sehat? Saya dikasih tahu sama profesor, doktor, dokter, pimpinan rumah sakit di Pekanbaru. Ustaz jangan minum suplemen. Karena kalau Ustaz minum suplemen, nanti Ustaz ketergantungan. Kalau Ustaz ketergantungan, kalau tak minum suplemen, Ustaz kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Yang penting Ustaz minum air putih. Jangan Ustaz minum banyak gula. Karena kalau gula ini banyak di gigi, itulah dia gigi berlubang. Kalau gula banyak di ibu hamil, itulah dia jadi autis. Kalau gula banyak di darah, itulah dia jadi diabetes. Maka air yang paling bagus diminum adalah air putih. Ini jamaah masjid ini bukan karena tak ada teh manis ini. Jangan nanti keluar komen orang Batam pelit-pelit tak berduit. Bukan, ini karena menjaga kesehatan Ustaz. Jangan kasih Ustaz penceramah minum teh manis panas. Karena kalau dia minum teh manis, suaranya habis menggelegar. Diminumnya teh panas, gula, rusak pita suaranya. Nanti udah tua tak bisa dari mengajar. Apa kabar suaranya? Sangka anak-anak film horor. Kasih minum air putih yang bagus. Supaya apa? Sehat. Ustaz-ustaz penyakitnya kurang olahraga. Duduk sana, duduk sini. Ceramah pagi, pengajian duha, kultum zuhur, asar ibu-ibu, pengajian maghrib, pengajian isya, teh manis, teh manis, teh manis, teh manis, santan. Innalillah, mati Ustaz itu cepat. Maka kalau udah sayang sama Ustaz, kasih air putih. Cuma nanti habis ini ada juga teh manis. Ya banyak-banyak, mubazir. Nah, makan secukupnya. Insyaallah badan sehat. Apalah makan Ustaz? Nasi. Apalah minum Ustaz? Air putih. Cuman amalan yang saya terima dari almarhumah emak saya, yang tak pernah saya tinggalkan, mandi sebelum subuh. Ah, itu memang. Tadi malam di Natuna, mandi, mak dingin kali airnya. Ini tadi mandi. Enak. Bangun sejam sebelum azan subuh. Dari malam pulang tabligh akbar jam 12. Saya tanya Ustaz Hendri, jam berapa kita jalan besok? 4:15. Kalau gitu setel jam 3:30. Bangun, mandi. Mandi itu terapi, mandi sebelum subuh itu sehat. Setelah mandi, sholat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu. Supaya badannya bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang senam pagi di kantor, lehernya aja yang bergerak, badan tak bergerak. Menengok instruktur senam. Instruktur itu pakai celana pendek sempit. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Nah, maka sehat, jaga kesehatan badan. Kita ini kan jantung di bawah nih, jantung. Otak di atas. Tapi ketika kita sedang sujud, jantung naik ke atas, otak ke bawah. Ini sekarang ini jantung di bawah, otak di atas. Mendaki darah ini ke atas.
berat, oksigen payah naik ke otak. Tapi kalau kita sedang sholat malam, tahajud, sujudnya lama buat. Buat sujudnya itu agak 10-20 kali. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Imam tak boleh lama-lama. Karena kalau lama-lama lebih dari 7, satu pendapat lebih dari 12, makruh hukumnya. Jangan sampai kita bangun makmum pitam. Banyak orang sekarang sholat, darahnya belum sampai ke kepala, darah baru sampai ke tengkuk, dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kalau bolehlah darah itu bercakap, apanya maksud kau ini? Gitu. Maka orang yang sholat itu sehat. Lehernya berapa kali bergerak? Sholat sunat wudhu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholat sunat taubat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholat sunat tahajud, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholat sunat hajat, sholat sunat qabliyah, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qabliyah subuh, sholat subuh, dan nanti jam 6 kita sholat sunat ish. Kenapa Ustaz dari tadi nengok ke sana, nengok ke sini, nengok ke sana? Karena kalau ditengok ke sana sudah jam 6. Tengok ke sini jam 6 kurang 5. Jadi rupanya jangankan Bapak Ibu masalah pilkada ini, jam pun rupanya belum tentu sepakat. Bingung kami pilkada ini Pak Ustaz, tak usah bingung-bingung. Kalau Tuhan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustaz Somad, jangan lagi ke yang lain. Takut saya itu lupa, udah jam 6, udah mau habis. Tiga syarat bahagia. Mangkana aminan fi sirbihi, hatinya tenang. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Yang ketiga, inda wuqutu yaumihi, ada yang mau dimakan hari ini. Bukan besok, ada yang mau dimakan hari ini. Ustaz, kira-kira ada yang mau dimakan hari ini? Pagi ini ku tengok udah ada beberapa rantang tadi lewat. Kalaupun tak ada, duit saya ada. Makan hari ini berapalah cukup? Makan pagi lontong 15.000. Makan siang, makan saya asal ada petai, jengkol, ikan asin cukup 20.000. Habis itu makan malam cukup. Apalah yang mau dipikirkan dunia, mau mikirkan itu, mikirkan ini, mikirkan itu, mikirkan ini, mikirkan itu, mikirkan ini. Masuk rumah sakit Malaka, sampai di Malaka diperiksa sama dokter. Apa kata dokter? Ini terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat. Kan aneh manusia ini, saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan, tak sempat sembahyang, tak sempat jumpa keluarga. Mati. Mana Bapak Sianu yang sibuk kemarin? Mati. Ustaz Somad, kalau Ustaz tengok ada 10 koldisel lewat ini di depan ini Pak Ustaz, 10 koldisel, 3 punya dia, 3 punya orang, 7 punya dia. Saking kayanya Pak Ustaz. Oh, kaya dia ya. Mana Bapak Ustaz? Mati Pak Ustaz. Mimda tema taya bawati. Mampus. Tak usah banyak-banyak yang dipikirkan. Hati tenang, badan sehat, ada yang mau dimakan hari ini. Maka apa kata Nabi? Faka'annama izat lahud dunya bihadha firiha. Maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya tiga-tiga ini insyaAllah. Kalau saya tengok dari tatapan mata Bapak Ibu ini orangnya bahagia semua. Dari mana Ustaz tahu? Karena saya pancing-pancing pakai apa sikit, ketawanya lepas. Itu menunjukkan dia bahagia. Orang kalau hatinya tak tenang, badannya tak sehat, hutangnya banyak, itu ketawanya tak bisa lepas, sikit aja. Jadi Bapak Ibu, tapi orang ini lepas. Ini adalah sikit-sikit lagi beberapa yang belum. Saya mau ngetes anak-anak kecil nih, mau dengar orang nih jadi imam dulu. Mana? Angkat tangan lu. Angkat tangan lu, saya mau dengar menjadi imam. Suratnya pendek aja, terus apa namanya? Al-Fatihah tambah surat pendek. Maju dulu satu orang. Gak berani satu orang, dua maju, berdua. Satu imam inti, satu imam cadangan. Namanya imam bangku tempel. Maju. Ah, ini yang udah pakai jubah. Maju nak, sini. Sini. Sini dulu. Wah.
Hebat dia. Siapa namanya? Hah? Azam. Oh, Azam tuh tekad. Patutlah dia yang maju, dia yang bertekad. Ah, Azam. Baca Al-Fatihah, Azam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat pendek nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'ilafi Quraisy. Ilafihim ghillatash syita'i was-shayf. Falya'budu rabba hadzal bait. Allazi Sadaqallahul Azim. Siapa yang bilang Batam itu kota maksiat? Ini contoh, anak-anaknya aja begini, apalagi bapak-bapaknya. Nak soleh, nak soleh. Tambah hafalan ya. Nah, duduk lagi. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyyah al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tad'a lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari masjid ini, dari majlis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wala nafiha sholah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha, tunaikan, tolong kami supaya tertunai untuk kami ya Allah. Allah marzukna imaman adila. Berikanlah Batam, berikanlah Kepulauan Riau pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan berikan kekuasaan pada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana fi lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu subuh ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami subuh ini di tempat yang berkah bersama orang baik, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.